Hai Kak, ketemu lagi dengan Renata. Oke Kak, aku langsung aja lah ya, kalau Kak suka, ada yang suka, langsung aja di screenshot, kemudian chat ke toko, bisa di WA melalui nomor 08-17x277 ya. Oke, tanpa berlama-lama, aku gak tahan soalnya pengen review yang depan kakak ini loh, aduh gak tahan banget. Ini Kak, si depan ini kakak udah tahu ya, brandnya udah ria banget, udah ketahuan banget ya, dia brand dari Saint Laurent Paris ya. Ini Saint Laurent Paris pedes semerah tasnya ya, pedes semerah tasnya. Ya, jarang ada. Kalau ada yang suka langsung chat ke toko ya. Nih Kak, ini Saint Laurent Paris yang Niki ya Kak ya. Kakak tahu harganya ini sampai 45 juta ya. Tuh. Ya, itu barang second Kak, 45 juta teh ya. Itu tuh lengkap dengan dust bag sama kartnya ya. Kalau ini karena aku dapatnya begini doang. Kalau handphone mah batangan ya. Ini aku dapat ESL batangan ya Kak ya. Kulitnya lihat, kulitnya patent leather. Bagus banget. Ini kulit asli, warnanya merahnya begini coba. Warna merahnya begini coba. Boleh enggak sih secantik ini? Ininya kulit, Kak. Ininya kulit, Kak. Ya ampun. Gemes aku. Ini Kak, size-nya ya. Ini size-nya tuh di 21, kemudian tingginya di 17, lebarnya di 6 cm. Ya, tuh. Di sini lihat serapi apa? Saint Laurent, Saint Laurent, Saint Laurent, Saint Laurent. Ya, tuh. Ini udah kulit, Kak, kulit ya. Yang bener mah dilapis kulit, Kak, ya. Nih. Kemudian di sebelah sini belakang dia pakai kancing magnet. Oke, kancing magnetnya masih nempel banget di bagian sini. Ini ada yang double stitching seperti ini karena ini perbatasan antara satu kulit satu dan kulit lainnya ya. Ini juga sama, sudah double stitching. Kak, ini lihat. Rapih banget pakai enggak? Rapih banget enggak? Aku mau nanya. Ya, ini udah gepeng-gepeng. Fighter masih oke banget. Kulitnya, patent leathernya keren. Nih, udah emboss semua. Entinya udah kawin, Kak. Entinya bukannya pacaran lagi, kawin, Kak. Entinya ya. Nih. Ya, nih Saint Laurent Paris. Ya, Kak. Di sini Saint Laurent entinya lihat bergabung. Ya, udah sekutu. Satu poket tanpa zipper. Buat yang ngerti barang aja ya. Satu poket, satu kompartemen utama, ya Kak. Dalamnya ini ada satu poket kulit ya di sini Saint Laurent Paris made in Italy. Ini entinya nggak cerai ya, Kak. Entinya bukan pacaran, entinya kawin. Ya. Kemudian nomor tag di sini made in Italy, nomor seri di emboss langsung ya. Nomor seri di emboss langsung Saint Laurent. Jangan tanya Kak, zippernya apa, kagak ada zipper. Ini yang small. Kalau yang besar dia ada zipper ya. Aku ada zipper, ada Saint Laurent Niki yang balik zippernya udah Saint Laurent. Kalau mau langsung aja chat ke toko ya, itu special price, bagus banget. Orang masih jual di 4,7 ya. Aku nggak pakai situ ya. Oke, nih ya, ini warnanya merah, jarang ada patent leather, keren pakai banget Kak ya. Ini Kak, kalau ada yang mau kasih aku di 2 juta ya. 2 juta keren, ini keren banget, jarang ada. Nih nomor seri aja udah di emboss ya. Oke, kita next. Aku punya Gucci Dino, dinosaurus ya. Gucci dinosaurus ya, ini yang besar punya ya. Ini juga pedas karena dia balik zipernya sudah Gucci. Nomor seri udah cantik, kakak nanti lihat. Ya, ini size-nya di 26,5. Tinggi ke atas, ya, di 17. Lebarnya di 6 cm. Ya, Kak, ini kulitnya bagus banget. Lihat, dia udah tajam. Tiger head-nya keren. Ini besi beneran. Fetternya lihat, masih keren banget. Lihat-lihat tuh, swedenya sehat. Suede-nya super sehat, warnanya beige ya. Hardware-nya lihat, bersihnya minta ampun ya, nggak ada cerita korosi, kagak ada tuh ya. Kemudian nih kita buka tuh, lihat Kak, ininya udah mutiara ya. Ini di sini ada poket tersembunyi ya. Suede-nya lihat sehat seger ya. Satu dua kompartemen, satu poket di bagian tengah ya, bersih ya Kak. Ini balik zipernya udah Gucci ya, tarikan ininya kulit ya. Di sini Gucci made in Italy, nomor serinya yang tag hitam langsung ada di bawah sini. Ini udah pedes kalau yang ngerti tentang ya.
Ini kak, si Gucci Dionysius ya. Gucci Dionysius bisa kakak tenteng, bisa di shoulder, bisa di cross body. Ya kayak ini tuh berat. Ya berat ini, tuh berat. Ya kak, kalau ada yang mau dan mengerti barang, ya kak ini si Gucci Dionysius aku mau kasih di harga 8,5 aja. Coba 8,5 ya. Nih, ya oke. Okay. Nih ya, cakep banget kayak gitu. Berikutnya, Montek. Louis Vuitton Montek ya, aku udah puluhan aku jual ini Montek ini, apa ratusan aku udah gak ngerti ya. Ini si Montek ini kak, ya kulitnya lembut super dan lihat dia udah ijo-ijo banget dan kulitnya udah mateng. Ya ampun nih mateng sempurna kak. Kalau di stick itu well done ya, kalau di stick itu well done. Jahitannya boleh lihat, fetternya masih oke. Okay, ya. Kemudian bagian sini juga, iya ampun lihat tuh kak, lemes banget nih, lemes banget. Nih ya, tuh semuanya sudah Louis Vuitton, Louis Vuitton. Dia crossnya pas di tengah, ya. Ini kita ukur dulu. Ini size yang small biasanya ya, apa yang medium ya? Ini size-nya di 29, tingginya kak ke apa lebarnya itu di sekitar 13, ya. Kemudian lebar ke atas di sekitar 20, ya. Nih, di sini semuanya ya kak di laser Louis Vuitton, kelihatan nggak? Tuh ya Louis Vuitton. Jahitannya kakak boleh lihat ya, aku sengaja pelan-pelan ya kak ya, tuh ya kak, bagian sini ya, bagian sini dia kayak udah di repair tapi masih oke, okay, masih rapi ya, fetternya masih bisa kakak pakai, nggak usah repair lagi ya. Kemudian bagian ini ada kancing apa nih, kaitan anti maling ya kak ya, lihat tuh ya ampun ini di laser kak ya. Kemudian dalamnya satu kompartemen, dua kompartemen utama ya. Di bagian depan ada dua paket tanpa zipper. Ini tuh innernya kayak kulit balik kak ya, kayak kulit balik tuh seperti ini ya. Dalamnya dalam coklat-coklat burgundi gitu ya, coklat kemerahan. Kemudian ya kak, dalam ini pakai apa namanya, pakai zipper dalamnya di bagian tengah. Bagian belakang dia ada satu poket tanpa zipper ya, di sini Louis Vuitton Paris Made in France ya kak, sama nomor serinya di sini di kantong ya kak. Kemudian kalau kakak ngerti ya kak ya, si apa, si Montek, Montek itu kak dia memang talinya begini aja ya, tapi lihat dia udah satu bunga ya, dia udah satu bunga talinya ya kak, dan dia agak melebar di tengah tuh. Jadi dia di bagian sini dia agak pen apa apa sempit, bagian sini dia melebar. Kalau Montek yang begitu ya kak ya, yang bener nih ya, aku udah search di internet ya. Tuh jahitannya masih bagus banget. Ya jahitannya masih bagus banget ya kak ya. Ini fetternya aja nih kak. Ini fetternya kayak udah di retouch. Ya bagus sih, bagus, masih bagus karena nggak perlu retouch lagi. Tapi dia apa namanya, begini aja nih tuh ya, bukan asli lagi ya untuk fetternya ya kak ya. Oke, okay. Ini cantik banget kak, kecuali fetternya ya. Tapi fetternya masih ada sih, cuman dia nggak semulus yang asli gitu aja, ya. Ini kak cantik banget, kulit udah mateng, mateng banget ya kak. Ini kalau ada yang mau aja, ya kasih aku di 770.000, ya 770.000 nomor seri lengkap ya ampun tuh. Montek begini lemesnya ya ampun, 770.000. Oke, okay, kita next lagi. Aku punya Louis Vuitton. Valentino Garavani mungil banget, ya ampun, warnanya warna Fanta ya. Ini ukurannya ya kak, ukurannya di size 15, tingginya di 11 ya kak ya, lebarnya di 6. Mungil banget gak sih, tuh segini aja. Ya warnanya warna Fanta, ini kak kulitnya masih bagus banget. Kulitnya masih bagus banget ya. Fetter-fetter masih aman, hardware warnanya silver. Di sini kakak boleh cek ya, aku sengaja agak lama begini supaya kakak bisa cek pakai Google Lens ya. Nih ya, dia ini bawaannya memang ya, lihat di kotak-kotak terus dia ada kayak aksen-aksen pakunya juga ya. Nih seperti ini, kulit masih bagus banget, rapi, aman ya tuh dalamnya ya kak. Kemudian ini apa namanya, dalamnya satu kompartemen utama, dia bahannya kayak American Drill gitu ya kak ya, tuh seperti itu. Satu kompartemen utama, satu paket tanpa zipper ya. Ini Valentino Garavani, made in-nya Itali, dan di sini ada nomor serinya ya. Di dalam tag ini, di dalam poketnya ada nomor serinya, jarang ada yang seperti ini ya kak.
Jarang ada yang seperti ini, Valentino Garavani lengkap dengan nomor seri. Kecil-kecil cabai rawit, ya kak ya, kecil-kecil cabai rawit tuh. Ya, masih aman banget veter-veter di bibir. Ya, bagian sini kayak gini. Ya kak ya, tuh Valentino Garavani cantik ya kak. Ini kakak bisa shoulder, kakak bisa tenteng, kakak bisa cross body, kakak bisa pakai untuk pertahanan diri juga bisa. Ya, aku suka Valentino. Ya, karena kita bisa pakai buat pertahanan diri. Kebayang nggak kalau kita gini, sang! Gitu ya, kalau ada yang mau nyopet ya, tuh. Ya, oke, okay, cocok banget dipakai ke luar negeri, apalagi yang banyak copetnya, ya. Bercanda ya, kak. Tuh, oke okay, ya, ini si Valentino Garavani. Super mini ya kak ya, lengkap dengan nomor seri ya kak. Ini jarang ada nih size segini, ukurannya juga cantik ya kak, warnanya juga cantik, warna Fanta. Ini kasih aku di harga 820, kecil-kecil cabai rawit, lengkap nomor seri ya, nggak usah juta-juta. Oke, kemudian berikutnya nih, lucu nggak? Ini Gucci Cherry ya, Gucci Cherry lucu banget nih. Ini kak, Gucci Cherry Signature ya. Ini ukurannya. Ukurannya di 20 aja. Kemudian tinggi ke atasnya di 14-15. Lebarnya di sekitar 4 cm. Ini Cherry ya kak. Tuh. Fetter masih oke. Okay. Kulit masih oke. Okay. Lihat kulitnya bagus banget ya. Bagian sini fetter oke. Okay. Bagian sini juga sama fetternya oke okay semua. Kemudian di sini ada Cherry. Di sini ada logo Gucci-nya. Ada permata-permatanya ya. Tuh permatanya ya, semuanya lengkap. Tapi yang belah sini aja nih kayaknya dia kena apa nih, kena kegesek gitu ya kak, jadi dia kurang berkilau kayak teman-temannya. Udah itu aja, yang lainnya oke okay. Ya, ini kita buka di bagian sininya aja, kancing magnetnya ya, kancing cetetnya udah Gucci GUCCI, nggak salah ya. Kemudian bagian sini ya, pinggir-pinggirannya masih oke okay. Jahitan di bagian sini tuh kak masih bagus ya. Kemudian kita masuk ke dalam, dia bisa jadi clutch atau bisa juga jadi apa namanya shoulder bag ya. Di sini satu kompartemen utama ya, satu kompartemen utama semuanya kulit. Di dalamnya ada ini, aku nggak ngerti ini buat apa ya, tapi ini hidup nggak sih? Tuh hidup tapi agak berat ya dia ya, agak berat hidupnya ya. Ya ini bawaannya dia Gucci Made in Italy. Di sini kak Gucci Made in Italy nomor serinya di 481291, ini special edition ya. Oke, lihat hardware-nya masih kinclong ya, hardware bakar ya, dan ini masih bagus banget, nggak ada korosi sama sekali ya, cantik banget. Ini Gucci Cherry ya, jarang ada, nomor serinya sudah tanam langsung di kulitnya dia, kasih aku di 850.000 ya. Ini bagus banget, jarang ada, 8,5 ya. Oke kak, begitu aja ya kak ya, sudah aku review, ada 5 tas ya kak. Silakan kalau kakak kalau ada yang suka di screenshot aja, kemudian chat ke toko bisa di WA melalui nomor 08 1-7-277. Semua pengiriman kami dari kota Bandung. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa dipakai maskernya.